Ya, bisa makanan khas Indonesia seakan menjadi pengobat rindu bagi diaspora Indonesia di Arab Saudi. Ya, ya. Dan kini mereka dapat dengan mudah menemukannya dalam acara Global Harmony yang digelar Kementerian Media Arab Saudi. Bakso, siomay, batagor, mungkin bagi kita sudah biasa. Berbeda halnya bagi warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Bisa jadi makanan-makanan ini sulit ditemui. Namun, dalam kegiatan Global Harmony yang digelar Kementerian Media dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi, beragam makanan khas Indonesia tersedia. Salah satu stand ini, makanan-makanan favorit seperti siomay, batagor, ayam geprek, hingga es cendol dijual. Yang paling laris tentu saja bakso. Ratusan mangkok bakso bisa ludes dalam sehari. Makanan berkuah ini seakan menjadi pengobat rindu bagi diaspora Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Ya, terutama ya kalau keluar-keluar kayak gini kita cari makanan. Makanan khas Indonesia. Makanan. Makanan. Saya cari-cari bakso dari mulai pintu masuk, di mana yang jualan bakso bila dapat. Tak hanya makanan, berbagai pertunjukan kesenian dan hiburan dari musisi Indonesia menjadi ajang para diaspora Indonesia berkumpul, berinteraksi, dan melepas rasa rindu akan tanah air. Kegiatan ini digelar selama 46 hari dengan menampilkan 9 budaya dari 11 negara yang berbeda. Sesuai dengan program Global Harmony yang dicanangkan Kementerian Media dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi, kegiatan ini mampu menunjukkan integrasi budaya mampu mempererat hubungan baik antara warga negara dan penduduk Arab Saudi. Sumpah ya, saya baru beberapa hari aja di Riyadh, udah kangen makanan Indonesia, rasain makanan Indonesia, langsung kangen lagi sama kampung halaman. Gimana orang-orang yang udah bertahun-tahun di sini, jarang ketemu makanan Indonesia, dan ketemu makanan kayak gini, pasti kangen banget. Dari Riyadh, Arab Saudi, Priyamana Tenaya, iNews, laporkan.